Halo teman-teman di rumah, bertemu lagi sama kita di program Belajar Dari Rumah. Halo juga buat Bunda dan Ayah Hebat yang selalu semangat menemani teman-teman belajar dari rumah. Sekarang ini Kak Jo sedang membantu Sinta untuk daring dengan temannya yang ada di Nusa Penida. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai perjumpaan kita, terlebih dahulu sekarang kita berdoa dulu yuk. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, jangan lupa ya siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, sekarang kita stretching dulu seperti biasa. Kak, aku ikutan dong. Kaget. Ayo kita jalan sekarang yuk. Sekarang saatnya kita stretching. Teman-teman, juga ikuti ya di rumah. Gerakan pertama adalah kita menghadap ke kanan dulu. Dan ditahan selama 5 detik, oke? Okay? Oke, Kak. Kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan sebaliknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gerakan selanjutnya adalah regangkan tangannya ke bagian depan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang regangkan ke bagian kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan regangkan ke bagian kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, gimana? Enak banget gak sih, Yen? Enak banget, Kak. Ini tuh supaya kita gak merasa pegal ketika kita duduk berlama-lama. Apalagi kan kamu abis ini bakalan daring bersama teman-teman kamu tuh, ya kan? Oh, gitu, Kak. Iya. Daring itu apaan, Kak? Daring itu adalah berarti dalam jaringan internet. Misalnya, jadi kalau kamu mau bertemu sapa dengan temanmu yang jarak jauh lewat internet, kamu bisa menyebutnya bertemu secara daring. Oh gitu, berarti Kak Sinta mau ketemuan sama temannya yang di tempat yang jauh. Iya, Kakak mau ketemu sama Bulan. Oh, aku tahu Bulan itu siapa. Bulan itu yang tinggalnya di Bali kan? Nusa Penida sih tepatnya. Wah, kamu masih inget aja, Dot? Inget dong. Eh, udah jam segini, Sin. Yuk, siap-siap. Yuk. Hai, Bulan. Hai, halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wah, ramai sekali di sana. Ya, Bulan. Aku ajak adik aku dan juga kakak aku untuk bertemu juga sama kamu. Halo, Bulan. Saya Jo, kakak dari Sinta. Hai Kak Jo. Kamu udah kenal sama Dodi kan? Iya, aku kenal. Hai Dodi, apa kabar? Baik Kak Bulan. Bulan, kakak penasaran deh. Kamu tuh sama Sinta ketemu di mana sih? Kok bisa sampai akrab gini? Oh, waktu itu kita lagi sama-sama sedang mengikuti tamasya edukasi di Taman Safari yang diadakan oleh sekolah kita masing-masing. Pas itu kita kenalan dan tukeran nomor telepon. Dari situ deh kita kontak-kontakan sampai sekarang. Iya, pas itu kita juga sempat foto sama orang hutan. Oh ya? Kok fotonya nggak ada di laptop? Sebentar, Kak. Ini dia. Oh ini kan foto yang ada di kamar kamu juga kan, Sin? Iya, Kak, betul. Iya, sebentar deh. Ngomong-ngomong tentang orang hutan, kalian tahu nggak orang hutan itu berasal dari mana? Aku, Kak. Ya, Bulan? Orang hutan asalnya dari Kalimantan, Kak. Iya, betul. Orang hutan itu berasal dari Kalimantan, termasuk salah satu hewan istimewa yang dilindungi di Indonesia. Oh iya, Bulan. Kalau di tempat kamu, apa hewan istimewanya? Jalak Bali, Kak. Jalak Bali juga dinobatkan sebagai lambang fauna di Bali, loh. Iya, betul. Jalak Bali? Gini, jalak Bali itu adalah sejenis burung pengicau. Tapi spesies ini hampir punah dan termasuk binatang yang dilindungi seperti orang hutan. Bentuknya kayak gimana, Kak? Nih, aku punya fotonya.
Wah, cantik sekali. Tentu dong. Sebentar ya, aku disuruh ibu aku untuk menyiram air beras ke bunga anggreknya. Aku takut kelupaan. Wah, ibunya Bulan sama Bunda sama ya, sama-sama suka bunga anggrek. Oh iya, iya tuh, ada anggrek Bulan juga. Ya emang itu anggreknya bukan Kak? Enggak, maksud Kak Jo, nama anggrek itu adalah anggrek Bulan. Hah, serius namanya anggrek Bulan? Iya. Ya betul, itu namanya anggrek Bulan. Anggrek Bulan juga termasuk Puspa Pesona Indonesia atau salah satu dari 3 bunga nasional. 2 yang lain adalah bunga melati dan 4 mah raksasa atau rafflesia. Bunga rafflesia? Kayaknya aku pernah dengar bunga itu. Oh iya, katanya bunga itu beracun, Kak. Nih, bunga rafflesia yang ini. Ya, seperti kata Dodi, bunga ini memang beracun, tapi keberadaannya sudah langka sekali. Makanya bunga ini termasuk tumbuhan yang dilindungi. Ada yang tahu nggak bunga rafflesia itu ada di pulau mana di Indonesia? Di Kalimantan ya, Kak? Kurang tepat sih. Dodi? Nggak tahu, Kak. Aku tahu, Kak. Aku pernah dengar bahwa bunga rafflesia itu adanya di Sumatera, Kak. Wah, tepat sekali. Dari tadi jawabannya Bulan betul terus ya. Sepertinya Bulan calon guru nih. Loh, kok kakak tahu sih? Cita-citanya Bulan emang mau jadi guru, Kak. Oh iya, Bulan. Wah, berarti Kak Jo gak salah dong ya. Bulan, kamu kalau beneran jadi guru, kamu ingin mengajar di pulau mana di Indonesia? Bingung juga sih, Kak. Pulau di Indonesia kan banyak. Dan aku ingin mengunjungi semuanya. Gimana kalau sekarang kita baca-bacaan yang berjudul Edo Ingin Menjadi Guru? Mungkin bisa jadi inspirasi buat Bulan nantinya. Asik! Kita membatik nih, Kak. Apa itu membatik? Membaca itu asik! Membatik kali ini adalah membaca terbimbing ya. Jadi kalian dan teman-teman di rumah ikut membaca bareng Kak Jo ya. Oke, Kak. Dan teman-teman di rumah jangan lupa ya untuk mencatat pertanyaannya. Nanti akan ada sesi tanya-jawab yang akan Kak Jo berikan. Edo ingin menjadi guru. Penulis Rafri Kirihio. Edo tinggal di kampung Dorman yang dekat dengan jalan raya. Edo murid kelas 3 SD. Edo murid yang pintar dan rajin. Kelak dia ingin menjadi anak yang berhasil. Sepulang sekolah, Edo bertemu Tinus di atas truk. Tinus tinggal di kampung lain. Mengapa tidak sekolah dan ikut truk ke kota? Tanya Edo. Tidak ada guru di sekolahku, jawab Tinus. Mengapa tidak ada guru di sekolahmu? Tanya Edo heran. Sebelum Tinus bisa menjawab, truk berjalan lagi. Edo bergegas pulang dan terus teringat perkataan Tinus. Selamat siang, salam Edo saat tiba di rumahnya. Bapak sedang menyemur biji coklat di samping rumah. Mama sedang mencuci pakaian di dekat sumur. Tadi saya bertemu Tinus, kata Edo. Dia tidak sekolah karena tidak ada guru. Lanjut Edo. Iya, kampung Tinus belum memiliki jalan raya, jelas Bapak. Masyarakat di sana harus berjalan kaki melewati hutan, tambah Bapak. Banyak kampung memiliki sekolah, tetapi tidak memiliki guru, lanjut Bapak. Bagaimana anak-anak di kampung bisa pintar kalau tidak sekolah? Tanya Edo. Guru tidak betah tinggal di sana. Tambah Mama, pantas Tinus tidak sekolah. Lanjut Edo. Kelak saya ingin menjadi guru, kata Edo. Saya akan mengajar agar anak-anak menjadi pintar. Lanjut Edo. Bapak dan Mama bangga mendengar cita-cita Edo. Edo ingin lulus dari sekolah guru. Guru harus siap mengajar di kota dan desa, tegas Mama.
Pada saat tidur, Edo bermimpi menjadi guru. Dia mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan. Murid-murid senang dengan Pak Guru Edo. Orang tua berterima kasih dan bangga kepada Pak Guru Edo. Pada saat sarapan, Edo menceritakan mimpinya dengan penuh semangat. "Bapak, Mama, saya bermimpi menjadi guru di pedesaan," kata Edo. "Murid-murid dan orang tua menyukai saya," lanjut Edo bangga. Bapak dan Mama bangga melihat kesungguhan belajar Edo. Bapak dan Mama akan berusaha membiayai sekolah Edo. Bapak menjual biji coklat dan Mama menjual sayuran di pasar. Mereka ingin Edo berhasil menjadi guru kelak. Rajinlah belajar agar kelak menjadi guru. Nasihat Mama dan Papa. Edo berangkat ke sekolah pagi-pagi. Edo bersalaman dengan guru-gurunya. "Terima kasih Bapak dan Ibu guru selalu mengajar di sekolah," kata Edo. "Saya juga ingin menjadi guru," Edo tersenyum bangga. Nah, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di awal cerita? Ada yang bisa jawab? Sinta? Edo bertemu dengan Tinus yang ternyata tidak sekolah, Kak. Karena tidak ada guru di kampungnya. Betul, karena biasanya di pelosok-pelosok itu anak-anaknya tidak ke sekolah bukan karena kebodohan, tapi karena kekurangan tenaga pengajar. Jadi kalian bersyukur ya, bisa ke sekolah dan punya guru yang selalu perhatian pada kalian. Yuk sekarang kita lanjut pertanyaan kedua. Apa yang terjadi selanjutnya? Dodi, Kak. Oke, Dodi. Edo bercerita ke ayahnya tentang Tinus. Iya betul, tapi kurang lengkap ya. Edo bercerita pada ayahnya, dan ayah menjelaskan tentang keadaan kampung tempat Tinus tinggal, yang masih belum punya akses jalan raya. Nah, sekarang yang terakhir ya. Apa yang terjadi di akhir cerita? Oke, sekarang gantian Bulan ya. Ya, Kak. Edo belajar keras demi mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Wah, betul sekali. Nah, Bulan. Lewat cerita ini, kamu bisa menyimpulkan sesuatu nggak? Iya, Kak. Kayaknya jika aku jadi guru kelak, aku akan mengutamakan tempat-tempat yang masih kurang tenaga pengajarnya. Biar tidak ada anak seperti Tinus yang tidak bisa bersekolah hanya karena tidak ada guru yang mengajar di tempatnya. Wah, keren kamu, Bulan. Sinta, Dodi, kamu juga ya punya tujuan yang mulia kayak Bulan. Teman-teman di rumah juga ya, raih cita-cita kalian setinggi mungkin dan seberguna mungkin bagi masyarakat Indonesia. Bulan, ayo sini nak, kita makan siang dulu. Iya ibu, Bulan segera ke sana. Sinta, Dodi, Kajo dan teman-teman di rumah, maaf ya aku sudahi dulu. Sudah waktu makan siang soalnya di Nusa Penida. Oh iya, udah jam 12. Oh ya udah, nanti kapan-kapan kita janjian buat daring lagi ya Bulan. Oke siap. Kalau pandemi sudah berakhir, kalian main dong ke Nusa Penida. Nanti aku yang jadi guide-nya. Wah, tawarannya susah ditolak nih. Oke, Bulan. Nanti kalau ada kesempatan, kami main ke rumah kamu ya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah! Dadah, Bulan! Nah, Dodi, Sinta, dan teman-teman di rumah, tadi kita sudah mengenal beberapa hewan dan tumbuhan istimewa yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali hewan dan tumbuhan istimewa lainnya. Kalian tadi sudah mengenal orang utan yang berasal dari Kalimantan. Lalu ada juga jalak Bali dari Bali. Nah, di Sumatera, kita mengenal harimau Sumatera. Lalu ada badak di Jawa, burung maleo di Sulawesi, komodo di NTT, cendrawasih di Papua, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan tumbuhan istimewa. Indonesia juga kaya dengan tumbuh-tumbuhan yang unik dan punya keistimewaan. Seperti bunga padma raksasa yang ada di Bengkulu, daun sirih di Riau, pohon gandaria di Jawa Barat, anggrek hitam dari Kalimantan, cengkeh Maluku, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Adakah hewan dan tumbuhan istimewa di pulaumu? Jika ada, tulis di buku kerja kamu ya. Termasuk binatang apakah harimau itu? A. Herbivora, B. Karnivora, C. Omnivora.
termasuk binatang apakah harimau itu? A. Herbivora. B. Karnivora. C. Omnivora. Jawabannya B. Karnivora. Boleh ngapain, Sin? Kak, ini aku lagi lihat peta Nusa Penida. Oh. Wah, kayaknya kakak udah gak sabar nih pengen pergi ke sana. Ya kan, cuma lihat petanya aja. Oh iya, yang garis merah sama garis putih itu buat apa, Kak? Garis-garis itu adalah penanda jalan yang menunjukkan rute perjalanan. Warna merah adalah jalan utama, sedangkan warna putih adalah jalan kecil. Oh gitu ya. Jadi kalau dari Sakti ke Cahing, nggak bisa langsung ya? Iya, betul, Dot. Karena nggak ada jalan penghubungnya. Kalau nggak ada jalan penghubungnya, jadi mau nggak mau harus memutar. Iya juga ya, berarti harus lewat Kelembu sama Meletaki. Iya, betul, Dot. Sekarang kamu udah bisa ya baca peta dan juga jalurnya. Gimana kalau sekarang kita latihan sekalian belajar materi yang udah kamu pelajari, Dot? Ayo, siapa takut. Coba, kakak mau kasih latihan apa tuh? Oke, sebentar ya. Nah, ini kita pakai Pulau W aja ya. Pulau W itu apa, Kak? Pulau W itu ada di Sumatera. Letaknya dekat dengan Banda Aceh. Nah, sebentar ya. Kak Jo akan gambar dulu. Oke, selesai. Coba sekarang kamu cek ke atlas, kemudian tempelkan lingkaran-lingkaran keterangan tempat ini sesuai dengan yang ada di peta, ya. Nih, Dodi. Teman-teman di rumah juga bisa loh cek atlasnya, kemudian bantu Dodi untuk mengerjakan latihan kali ini. Anak laut ada di E3. Air terjun Pria Laut ada di D2. Kawasan Monyet ada di C2. Pulau Rubia ada di C3. Yeay, keren. Sekarang Dodi dijago ya. Nah, sekarang ini latihan yang sebenarnya. Hah? Tadi bukan latihan. Tadi itu cuma pemanasan. Nah, sekarang latihan yang sebenarnya. Kak Jo akan kasih Dodi cuma 10 detik untuk menjawab. Pakai waktu, Kak. Iya, serius. Gimana, seru kan? Nah, sekarang Sinta, kamu bagian pegang waktunya ya. Iya, Kak. Oke, sekarang kakak akan bacain dari mana ke mana melalui jalan titik-titik. Nah, kamu tinggal lihat rutenya, oke? Kalau rute yang dilalui hanya warna merah, berarti jawabannya jalanan utama. Kalau yang dilewati hanya garis putih, berarti jawabannya jalan kecil. Tapi kalau yang dilalui garis merah dan juga garis putih, berarti jawabannya adalah jalan utama dan jalan kecil. Paham kan? Paham, Kak. Oke, sekarang Kak Jo akan kasih contoh dulu ya. Dari anak laut ke air terjun Pria Laut melalui jalan titik-titik-titik, jawabannya adalah jalanan utama. Oke, sekarang kita mulai ya. Dari anak laut ke kawasan monyet melalui titik-titik-titik-titik. Gimana, Dodi? Anak laut ke kawasan monyet ya? Bisa dua-duanya, Kak. Jalan utama sama jalan kecil. Iya, betul. Sekarang selanjutnya ya. Dari anak laut ke Pulau Rubiah melalui? Jalan utama, Kak. Betul. Nah, sekarang kalau dari air terjun Pria Laut ke kawasan monyet melalui
itu? Jalan utama sama jalan kecil, Kak. Jalan utama sama jalan kecil? Betul. Nah, sekarang dari air terjun Pria Laut ke Pulau Rubiah berarti harus melalui titik-titik-titik-titik. Jalan utama, Kak. Betul. Selanjutnya ya. Dari kawasan Monyet ke Pulau Rubiah melalui titik-titik-titik-titik. Jalan utama. Betul. Kamu benar semua, Dot. Yeay! Tapi kan aku menang. Dapat hadiah nggak, Kak? Hadiah nggak ada. Ya, kirain ada. Nah, sekarang kita waktunya balima. Baca lima kata. Mengapa? Lain. Waktu. Menjadi. Selesai. Gimana sama persiapan tugas yang Kak Jo kasih kemarin untuk akhir minggu ini? Aku udah siap kok, Kak. Aku juga. Apa perlu kita buat sekarang aja, Kak? Tapi sebelumnya Kak Jo boleh tahu nggak nih bahan apa saja yang udah kalian persiapkan untuk tugas ini? Aku mau pakai tanah liat, Kak. Nanti aku jadiin gunung berapi. Terus nanti tanah liatnya aku isi soda sama cuka. Biar duar gunungnya meletus deh. Emang kamu punya cuka sama sodanya? Enggak sih, tapi aku mau beli kok. Tapi harus minta sama bunda. Loh, kok sampai beli sih, Dot? Kan kemarin Kak Jo udah bilang, bikin dengan bahan yang seadanya saja. Tuh kan, Dot, kakak bilang apa kemarin? Gak usah pakai lava-lavaan deh. Kan biar kayak gunung berapi beneran, Kak. Tenang aja kok, Dot. Kakak yakin, walaupun dengan barang yang seadanya, hasilnya juga bakalan bagus kok. Namanya juga miniatur, ya nggak, Kak? Iya. Buat teman-teman di rumah, untuk bahan-bahan yang akan kita pakai buat besok, itu adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita aja. Nah, ini dia bahan-bahannya. 1. Tanah. 2. Bubur kertas. 3. Malam atau plastisin. 4. Lego. 5. Kertas koran. Dan 6. Bahan lainnya yang ada di rumah. Oke, Dodi, Sinta, jadi apa saja yang udah kalian pelajari hari ini? Aku belajar tentang hewan dan tumbuhan yang istimewa di Indonesia, Kak. Aku juga. Kalau di situ aku tahu, Indonesia mempunyai kekayaan yang sangat besar. Iya, benar banget. Makanya kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, berkewajiban untuk melindungi satwa liar dan juga tumbuh-tumbuhan langka yang ada di bumi kita Indonesia. Lalu, apa lagi yang kita pelajari hari ini? Aku belajar soal membaca peta, Kak, dengan mengenali perbedaan jalan utama dan jalan kecil. Wah, hebat. Berarti sekarang kita saatnya berpisah dulu ya, teman-teman. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Belajar Dari Rumah. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sekarang Kak Jo mau nyanyi lagu ini nih. Judulnya adalah Manuk Dadali. Kalian ikutin ya. Iya, Kak. 3, 2, 1. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang.